Viral pemuda asal Kendari lolos jadi tentara Amerika Serikat, berawal dari keisengan. Kisah seorang pemuda asal Kendari, Sulawesi Tenggara bernama Benaya Manasya Lincewas lolos jadi tentara Amerika Serikat menjadi viral di media sosial TikTok dan Instagram. Dilansir dari akun Instagram @terangmedia, terdengar suara keluarga Benaya mengungkapkan kebanggaannya pada anak Kendari yang masuk barisan depan tentara Amerika. Anak Kendari hi, ko lihat hi, barisan depan tentara Amerika, bangga anak Kendari, satu-satunya anak Kendari yang jadi tentara Amerika, tutur @benny.kendari atau Benny, kakak ipar Benaya dalam video tersebut. Ternyata kesuksesan pemuda asal Kendari itu bermula dari keisengan. Kakak ipar Benaya, Samuel Benihin Pangai Bali mengatakan, Benaya tak menyangka berhasil lolos tes seleksi tentara Amerika Serikat karena awalnya iseng saja mendaftar. Benaya memang sudah lumayan lama tinggal di Amerika Serikat, namun tidak memiliki persiapan matang untuk ikut tes seleksi tentara tersebut. Ia bahkan menempati peringkat pertama dan keseluruhan nilai yang dikumpulkannya melalui sejumlah tes. Dia mendapatkan skor tertinggi di angkatannya 97 dari 100 poin, tutur Benny melalui direct message Instagram, dikutip dari tribunnewsultra.com, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Sang adik ipar itu lulusan US Army kelas 2023 di Fort Jackson, South Carolina, Amerika Serikat. Dilansir dari Wikipedia, Fort Jackson adalah instalasi Angkatan Darat Amerika Serikat, tempat TRADOC beroperasi untuk pelatihan tempur dasar, BCT, dan terletak di dalam kota Columbia, Carolina Selatan. Instalasi ini dinamai Andrew Jackson, seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan Presiden ke-7 Amerika Serikat, tahun 1829 sampai tahun 1837, yang lahir di wilayah perbatasan Carolina Utara dan Selatan. Benny menuturkan, sang adik akan ditempatkan bertugas di Fort Lee, di Prince George County, Virginia, Amerika Serikat. Tempat ini adalah sebuah pos Angkatan Darat Amerika Serikat dan Markas Besar Komando Dukungan Senjata, Pusat Keberlanjutan Gabungan Angkatan Darat Amerika Serikat, Sekolah Quartermaster Angkatan Darat AS, Sekolah Ordnance Angkatan Darat AS, Sekolah Persenjataan AS. Dengan begitu, Benaya dipastikan akan pindah ke warga negaraan ke Amerika Serikat. Dia disebut-sebut mendapatkan gaji yang besar sebagai abdi negara di AS. Benaya kini bergabung bersama US Army atau Angkatan Darat Amerika Serikat. Sosok merupakan putra asli daerah yang lahir di RS Korem Kendari, tanggal 26 Juli tahun 2001. Masa kecilnya, Benaya pernah tinggal di Lorong Mekar, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dia pernah bersekolah di TK Adiaksa 12 Kendari. Setelah 11 tahun tinggal di Kota Kendari, Benaya beserta keluarganya memutuskan pindah ke Amerika. Sementara itu, orang tua Benaya dulunya kerap memberi pelayanan keagamaan di desa-desa. Seperti Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Dukungan keluarga terhadap Benaya sangat besar untuk mencapai impiannya. Ia juga mengungkapkan kebanggaan atas pencapaian sang adik yang mampu bersaing dengan warga asing. Soal support apapun orang bilang kami bangga, sama Ben dia peringkat 1 di angkatannya. Dia tes dan beruntung, jelasnya.